Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo teman-teman, kembali lagi sini dengan Bang Kulo. Yayay. Kali ini Bang Kulo membawa CBR 650R. Mantap jaya, tapi ini bodinya kayak nekat teman-teman. Ini ekornya pendek banget teman-teman. Kemarin Bang Kulo bawa CBR 1000 RRR. Kali ini Bang Kulo, kemarin Sultan Upin Ipin bawa CBR 1000 RRR. Kali ini Bang Kulo membawa CBR 650cc teman-teman. Mari kita, mumpung kita ada di sirkuit, kita mundur dulu teman-teman. Kita coba trek-trekan dulu di sini. Kelamaan mundurnya, kita gini aja. Yuk, kita langsung cek aja apakah enak mobil motor ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita start berhenti teman-teman, gas. Oke, yuk kita lebih nunduk lagi biar lebih kenceng teman-teman. Mantul. Oke, enak parah teman-teman. Awas itu di aspal harusnya. Waduh, salahan nih. Oke, 200. Rem yang stupi-stupi guys. Ntar kita coba sekalian sama sprint ya teman-teman. Belum panas banyak kayaknya. Kita panasin ban dulu. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim, gas full. Yuk, 1, 2, yuk. Mantap. Oh, enak banget teman-teman, bawanya kenceng parah ini. Oke. Wow, parah. 200 teman-teman. Yuk. Enggak nyampe. Wow. Cuma 192 teman-teman. Tapi overall oke lah. Mantul. Wuih. Landingin mantap. Kita bawa ke tempatnya itu ya, bengkel ya Sultan Upin Ipin ya teman-teman. Bentar dulu, sebelum bawa ke bengkel kita review dulu motornya. Turun Bang Kulo. Motornya belum di review udah mau dimodi-modi aja. Nih teman-teman, tampak dekatnya nih motor CBR 650cc teman-teman, atau CBR 650R. Mantul. Cakram depannya sama kayak kemarin Bang Kulo nge-review Kawasaki ZX6R atau Ninja 636. Ini CBR-nya teman-teman, CC-nya lebih gede. Kalau kemarin Ninja kan Ninja 636, ini CBR 650. Mantul jaya. Disc-nya sama, ada double kanan kiri. Kali apa, pengeremannya pakai Nissin, atas juga Nissin. Tok depannya pakai Soa. Knalpotnya kayak ZX25R ya teman-teman. Kalau misalkan yang ZX6R kemarin kan knalpotnya panjang pakai Akrapovic atau apa gitu kemarin, lupa. Ini juga, ini kayaknya menurutnya Bang Kulo sih ini motor naked ini. Masalahnya tuh ekornya pendek banget. Terus ini juga badongnya tuh kecil, kayak badongnya punyanya 250 dimasukin ke sini. 250 masukin ke 650. Buset, ini mesinnya 4 silinder emang enggak KW-KW teman-teman, enggak kaleng-kaleng. Di belakang juga pengereman pakai Nissin. Ini spakbornya kalau dilepas buset pendek banget teman-teman ini mah. Surprisingly, tapi enak lah ini motor. Tadi bisa bawa sampai 190 tapi bisa gas lagi karena si sirkuit apa, bandaranya Sultan Upin Ipin terlalu pendek teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bengkel Sultan Upin Ipin dulu aja. Kita benahin. Gak usah pakai helm Bang Kulo, kita langsung gas aja. Yuk. Oke, standing plus, mantul, enak banget teman-teman standingnya. Parah ini mah, gampang parah ini mah. Ya namanya CC 650cc ya gini teman-teman. Standing tuh disenggol dikit aja udah langsung gas gitu loh. Mantul jaya mandio pokoknya mah. Yuk. Dip. Standing lagi Bang Kulo, boh, mantap kan. Emang mantap ya. Namanya juga motor mantap-mantap ya gini. Motor mantap-mantap aja ya, bye. Oke, sip. Kita udah nyampe bengkelnya Sultan Upin Ipin. Kita langsung capcus aja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mentok Bang Kulo.
Kita mari lihat part modifnya dari CBR 650cc ini, teman-teman. All cleaned up. Oke. Teman-teman, oke. Oke, ini windshield-nya, teman-teman. Jadi biar lebih aerodinamis, mantap. Oh, stripping. Stripping-nya ini kuning, ini merah. Ini putih, enggak lah, bagus merah lah. Merah itu racing. Kenapa sih kita lihat? Oke, ini ada Carpovic, ini aja si project. Ini ada Chromovic, Carpovic atau sama ini? Ya sama, tapi beda situ. Juga sama. Tapi oh ini bukan full system teman-teman, ini cuma silencer doang. Full systemnya pakai si project atau pakai Austin Racing. Kita pakai si project aja teman-teman. Terus ini apa lagi? Oke nih, kalau di pretelin liatin teman-teman, ekornya pendek kali teman-teman. Mantul Jaya Mandio ini mah. Warnanya kita bikin apa ya? Kita bikin agak terang teman. Nah ini cocok nih abu-abu. Jadi biar strippingnya juga kelihatan teman-teman masih. Kan strippingnya ada putihnya. Oke ini belakang kita bikin single seat ya teman-teman. Tuh kan bener apa kata Bang Kulo, ini motor touring nih. Ada tasnya kan. Sayangnya kita mau bukan mau touring ya teman-teman, kita mau balapan. Berarti kita pakai single seat. Oke cukup, kita review di sini dulu singkat teman-teman. Turun Bang Kulo. Wow, tampangnya jadi malah tambah garang teman-teman. Antul Jaya Mandio nih tuh warnanya jadi abu-abu monyet atau metal apa, metal gray. Mantul, joknya juga udah single seat teman-teman. Tapi kalau dari depan tuh profesional teman-teman. Tapi kalau coba ini kecil parah ini, sumpah demi apapun. Ini fairingnya aja tuh segini teman-teman. Tuh, tuh. Kelar dari fairing tuh udah langsung mesin bos. Ini mesinnya sampai kagak di cover. Parah ini mah. Ini harus pakai engine mounting teman-teman. Tuh lihat. Kalau lihat dari samping tuh nggak profesional, nggak profesional teman-teman. Jadi si ekornya tuh terlalu pendek. Tengah dari ban belakang teman-teman, tapi nggak tahu sih atau emang ini armnya terlalu mudah, tapi enggak sih. Tapi so far so good, bagus sekali teman-teman. Ini bannya juga buset ini, mantul nih bannya, ban itu ban yang depan. Oke teman-teman, kita lanjut ke kita lanjut ke bandara Sultan Upin ini teman-teman. Kita akan geber motor ini. Pakai helm dulu Bang Kulo. Pakai yang ada kameranya, dibilangin Bambang sulit banget sih. Pas. Ini pasti ganti berulang kali nih helmnya. Nah, ini nih mantap nih. Motornya abu, helmnya Valentino Rossi yang Project 46. Oh. Carbon only. Yoyoy. Push. Aduh, Bang Kulo ngantuk lagi. Jam berapa sih? Baru jam 2.45, teman-teman. Udah pagi. Oke siap teman-teman, yuk op kita gas lagi. Wow, oke, push. Enak parah teman-teman. Kita cek tadi 190-an ya teman-teman, kita lihat sekarang bisa nempuh berapa. Ini udah kayak pakai diastek aja teman-teman, kalau digas di apa turunin gasnya dia meledak teman-teman. Kita nanti akan coba ceknya tuh riding biasa sama riding nungging sama start itu ya teman-teman. Oke, persiapan bersedia yuk. Kita pertama pakai start yang biasa ya teman-teman. Ini udah kece bahada ini. Oke teman-teman, kita coba aja bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung gas. Yuk. Mantul, kenceng parah teman-teman. Ini kita coba biasa ya teman-teman. Oh, gokil. Oke, 200 lebih. 205 teman-teman. Sekarang kita coba start pakai sprint. Startnya pakai sprint teman-teman. Kita coba start pakai sprint. Oke. Panasin dulu bannya. Oke, sip. Udah panas. 1 2 3 yo. Gas. Pol. Pol Espargaro, mantul.
enak banget teman-teman ini mah motornya, buset parah ini mah. Wow, surprisingly enak parah teman-teman, mantul. Wow, kenceng parah 210. Sekarang kita pakai start, pakai nunduk teman-teman. Start pakai nunduk, 1 2 3, sip, yuk gas. Ini start nunduk teman-teman, mantul, kencang parah teman-teman, buset. Oke, enak parah teman-teman, kenceng. Oke, sip, kenceng. Oh, mantap. Tuh, lebih teman-teman, lebih kenceng teman-teman. Push. Oh, pop. Parah, asli parah. Ini enggak ada duanya teman-teman, kencengnya. Ampun-ampunan nih Bang Kulo teman-teman kalau bawa ini. Kalau di dunia nyata mah udah, ini udah cakep badai halilintar, ukui, udah ulala, udah the best in time teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk CBR 650cc nya teman-teman, mantul jaya kan. Sekian dulu dari Bang Kulo. Bang Kulo mau ngingetin, Bang Kulo sehari upload 2 kali jam 5 pagi konten Bang Kulo, jam 12 siang serial Sultan of Binipin. Baik, jangan sampai ketinggalan. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe sama lonceng notifikasi, jangan lupa. Terima kasih sudah support Bang Kulo dari dulu sampai saat ini. Sekian dulu dari Bang Kulo, see you next time. Dadah. Thank you teman-teman. Yo. Makasih. Dadah.